وخليفته وما قدم به من سوى الجنة أجمعين، ثم خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. آيات 72 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض أن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث yang ke-372
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم بخت الأحدث اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Yang artinya, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih muttafaq alaih dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata beliau, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu intizaan dengan mencabut langsung, yantazi'uhu mil ibad dari hamba-hambanya Allah, akan tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia, yaitu walakin yabidul ilma biqabdil ulama. Caranya Allah mencabut ilmunya Allah dari hambanya dengan cara Allah mencabut para ulama. Seperti tahun kemarin, banyak sekali ulama yang Allah panggil, Allah cabut. Ulama yang meninggal itu bertanda bahwa ilmu itu mulai dicabut oleh Allah. Sehingga hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang tersisa, maka manusia berbondong-bondong mengambil pemimpin juhalan yang bodoh, artinya orang yang tidak faham agama, sehingga tidak ada tersisa ulama. Oleh Allah diambil ulama sini meninggal, ulama sepuh meninggal. Kemudian fasu'ilu, maka manusia akan bertanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka manusia atau orang yang dijadi pemimpin, maka mereka memberikan fatwa tanpa pengetahuan, sehingga karena itu menjadi sesat dan menyesatkan. Karena ulama sudah dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bertanda bahwa ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, iku cinta Allah, al-itasah, kepada orang yang bersin, wa yakrahu, dan Allah tidak suka at-tasa'ub, kepada orang yang angop. Lek sing bersin Allah suka, kalau orang sing angop Allah tidak suka. Tandanya, buktinya Allah suka kepada orang al-itas atau orang yang bersin, fa'idha atasahadukum, apabila di antara kalian ada yang bersin, wahamidallah, kemudian atis atau orang yang bersin tersebut memuji Allah, setelah bersin membaca alhamdulillah, alhamdulillah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah, maka wajib bagi orang lain yang muslim tentunya, yang mendengar orang yang bersin membaca alhamdulillah, kewajiban bagi orang yang mendengar yaitu membaca yarhamukallah. Ini tandanya bahwa orang bersin itu Allah suka, Allah cinta. Tapi kalau bagi orang yang mendengar orang bersin kemudian sundah menjawab yarhamukallah, maka itu kalau yang bersin membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tidak baca, suruh baca supaya kita juga akan membaca. Asyik misalnya, kau diam, baca alhamdulillah, alhamdulillah, telat sampai cita yarhamukallah,
irhamu Allah. Doa bersin, nama doanya tasmid namanya. Doa tasmid. Yang sampai bersin ada adabnya juga. Jadi kalau bersin itu sunnah membaca alhamdulillah. Nah, bagi orang yang mendengar maka sunnah membaca jawaban irhamukallah. Ini buktinya bahwa orang yang bersin Allah cintai. Sedangkan ammat tasa'ub, orang yang angop, ya Allah tidak suka. Fa innama huwa minasyaitan. Angop atau menguap itu munculnya dari setan. Sehingga Allah tidak suka kepada orang yang menguap, apalagi tidak ditutup, menganga sejadi-jadinya misalnya. Saya dikirimi video oleh santrinya Habib Umar ketika beliau menguap itu digigit bibir yang di atas, ditahan. Bahkan Habib Anis, Habib Muhammad bin Anis, khadim majlis ya Rasulullah, jemaah Rasulullah, beliau ketika ngisi maulid di Jamek yang terakhir yang beliau pesankan ke jemaah, yaitu agar melakukan sunnah yang jarang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, yaitu menahan menguap. Jadi menahan itu sunnah. Tapi kalau tidak biasa agak sulit. Jadi apalagi dalam keadaan ngantuk, capek, tidak enak kalau enggak angop sejadi-jadinya nih, kurang mantap betul. Ya enggak apa-apa kalau sekadung menguap maka jangan lupa ditutup. Kalau bisa kata ulama ditutup seluruh wajahnya dengan kedua tangannya atau mulutnya. Enggak ada orang yang menguap salah gitu sih muter-muter kepalanya itu. Salah tidak ditutup. Memang tidak bagus memang. Melihat orang menguap tidak ditutup jelek. Karena memang perbuatan ini kata Nabi huwa minasyaitan, timbulnya dari setan. Maka bagaimana fa idza tasaa ahadukum, kalau di antara kalian menguap kata Nabi, fal yaruddahu mastata'a. Nah, ini yang diamalkan oleh Nabi Umar. Maka tahan, cegah semampunya. Nabi Umar itu yang saya lihat digigit bibir atasnya. Betul. Ya, lihat di saya ngantuk kayak beliau. Beliau ini katanya kalau tidur itu di sela-sela ketika ngajar. Jarang tidur di rumahnya beliau. Kata Habib Umar, kalau Habib Umar itu datang, kan jadwalnya diaturkan dulu ke Habib Umar. Hari sekian, antum jam sekian, nanti kemana. Itu kalau ada jadwal istirahat, apalagi di hotel, villa, beliau tidak suka, dicoret. Ini saya tidak, ini tidak. Makan di warung apa, beliau tidak suka. Ini yang ceramah beliau Habib Jamal. Kata Habib Umar, saya kesini mau dakwah, memang pengen capek, kata beliau. Saya bisa istirahat nanti di Tarim, di Hadramaut. Jadi kata Habib Jamal, beliaunya kan ini kan ketua alumni Yaman se-Indonesia, yaitu Habib Jamal. Jadi kalau beliau datang ke Indonesia, beliau harus melihat dulu jadwal selama beliau ada di Indonesia. Itu kalau ada kita nanti jam sekian leyeh-leyeh di villa, di mana di puncak, terus makan meeting apa, beliau dicoret kata beliau. Coret. Saya kesini mau dakwah kata beliau. Dan tidak mau di salim amplop di Umar. Kata Habib Abdurrahman, Jakarta itu satu saat beliau itu diberi $1,000, 2,000, 1,000.
Hanya beliau bilang, ini uang-uang ini saya gunakan untuk dakwah. Antum ridha? Ya, Bib. Anda ridha. Ketika beliau keluar, ketemu dengan musola yang kebetulan belum jadi. Maka sopirnya disuruh berhenti, ini amplop cemplungkan ke kota amal itu. Kata sopirnya, waduh ini dolar salah. Emanwe. Ini yang dijadikan teladan Habib Umar bin Hafid. Jadi beliau kalau menguap, ya itu ditahan. Karena sunnah Rasulullah, sebab menguap ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau bisa Nabi mengatakan, faida tasa'ab ahadukum, kalau diantara kalian itu menguap atau anggup, atau kalau bahasa Inggrisnya awai, bahasa Maduranya awai. Tanya ke Mas Agus, awai mana? Maka falyaruddahu mastata'a, tahan semampunya. Tapi kalau sudah, biasanya kalau sudah mengangkat itu tidak bisa ditahan. Tapi kalau masih mau itu, ini masih bisa. Tapi kalau sudah menguap, kadang sampai bunyi ininya, kertak-kertak gitu. Ya Allah. Kenapa kok disuruh oleh Nabi ditahan? Fa inna ahadakum idza tasa'ab. Karena apabila di antara kalian menguap, dahikah minhu syaitan, maka orang yang menguap akan ditertawakan oleh setan. Ini pelajaran penting dari Rasulullah untuk kita selaku umat Nabi Muhammad. Tentunya kalau Nabi yang menyuruh, pasti ada balik hikmah dari perintah beliau. Kita jarang ini, yang falyaruddahu ini jarang. Coba kita nanti apa, ketika sudah mau menguap, kita ingat ke sabda apa, ke ucapan beliau, falyaruddahu mastata'a, maka tahan semampunya. Ketika kita tahan, niatkan kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menguap yang sunnah. Itu menahannya yang sunnah. Lek bersin itu perbuatan yang Allah sukai. Sehingga nanti kalau orang yang bersin, atis bahasa Arabnya, membaca alhamdulillah, maka kewajiban bagi mendengar, kata Rasulullah, hendaknya menjawab yarhamukal Allah. Maka yang mendengar yarhamukal Allah juga dibalas dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Habis itu ya sudah, kok gak mari-mari saut-sautan. Asim misalnya, alhamdulillah, dengan membaca yarhamukallah. Saya menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak sunnah untuk membaca. Mengingatkan, sampai baca alhamdulillah, biar kita jawab. Maka alhamdulillah. Betul pun apa? Saya pernah menyimak santri Ustaz Dalwa, di antara yang boleh ditegur banyak orang. Ini kalau ada orang yang duduknya gini, suruh rubah. Ini tidak baik kalau menggabungkan dua tangan di perkumpulan. Ini suatu yang tidak. Yang bagus segini. Dan beliau kayaknya membahas syama'il atau perangai atau adab-adab Rasulullah ketika syariat, itu boleh ditegur. Pak ngapunten, rubah posisinya. Bahkan ada dua itu, siapa namanya, Sayyidina Umar dan Abu Jahal, kan sama namanya ini. Tapi oleh Allah yang diberi
hidayah adalah Sayyidina Umar. Nabi mengatakan, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar Ibnu Hisham, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tapi Allah memilih Sayyidina Umar. Kata ini, ustaz ini yang saya simak ngajar di Dalwa, kenapa kok Abu Lahab tidak dipilih, Abu Jahal? Karena dia punya kebiasaan kalau duduk gini. Ini perbuatan yang jelek. Jadi kalau panjenengan menjumpai orang, ya tapi ya anu suka juga. Kalau lebih muda yang Sunda itu ya dilepas. Jangan gini. Enak memang gini. Kata beliau, di antaranya Abu Jahal tidak diberi hidayah oleh Allah karena punya kebiasaan jelek adalah kalau duduk menggabungkan kedua jarinya. Ini kata ulama. Masyaallah. Kemudian ada sayyiduh waladi Adam. Anna sayyiduh. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa kalau menyebut nama Rasulullah hendaknya dianjurkan untuk membaca sayyidina. Ada yang mengatakan bid'ah. Ana sayyiduh, kata Rasulullah. Ana saya sayyiduh waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Sehingga sombong ya. Nah, wala fakhr ini beliau mengatakan saya tidak sombong. Memang ini kenyataannya bahwa saya nanti di hari kiamat adalah pemimpin seluruh manusia. Pemimpin sayyiduh. Wala fakhr, saya tidak sombong. Memang ini kenyataannya. Wabiyadihi wa'ul hamdi wala fakhr. Dan yang kedua, kata beliau, di tanganku kelak nanti untuk panji pujian. Jadi yang megang nanti bendera dan wa'il hamdi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr. Dan saya mengatakan tidak sombong. Memang ini kenyataannya. Wa ma min nabiyyin yawma idh Adam faman siwahu illa tahti liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa la fakhra wa ana awwalu shafi'. Ada apa Syafi'? Syafi' wa awwalu mushaffa wala fakhr. Kemudian kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun di hari kiamat nanti, mulai Adam Nabi Adam sampai ke Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam, tapi semuanya akan ada di bawah bendera Rasulullah. Nanti kita kalau lihat Rasulullah dengan bendera, kita berbondong-bondong ke Rasulullah. Kayak jenengan dipandu umroh atau haji. Grup cahidang hati ya, dikibarkan itu benderanya. Maka ngumpul. Di seluruh nabi tidaklah nanti akan di bawah bendera Rasulullah SAW. Berikutnya, wa ana awwalu man tashaqqu anhu ardu. Nanti yang muncul pertama, kehidupan yang kedua, kebangkitan dalam kubur nanti, itu Kanjeng Nabi yang pertama. Lagi kita ini kan tak tahu kapan munculnya dan kayak apa modelnya munculnya. Katanya kayak cambah itu, katanya munculnya blinker-blinker itu. Baru muncul, dihujani selama 40 hari, maka muncul satu demi satu. Lah yang muncul pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi, dan saya kata Rasulullah pertama orang yang mendapat, yang bisa memberi syafaat pertama kali. Makanya kalau kita memperbanyak sholawat, insya Allah oleh Nabi diberikan syafaat. Ketika kita dalam keadaan yang sangat genting, tidak ada yang bisa menolong, maka kita melihat Rasulullah di kejauhan, kita panggil Rasulullah supaya beliau mintakan syafaat.
Maka kalau kita banyak sholawat, Nabi kenal. Sampaian Pak Belian dari Cia itu ya, iya ya Rasulullah, saya butuh bantuan ini, siap, beres sampai di sini dekat saya. Alhamdulillah, muatan. Istri, anak, tidak ada sudah. Yauma yafir mar'u min akhi, semuanya akan kabur satu demi satu. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istrinya, anak pisah, orang tua pisah. Yauma idin sya'nu yunih, karena mereka punya masalah masing-masing kepada Allah. Nah, bagaimana kita perasaan kita kalau oleh Nabi dibantu? Masyaallah. Di antaranya kita memperbanyak sholawat dan juga menjaga apa yang Rasulullah perintahkan, sunnah-sunnah Rasulullah. Wa awwalul musaffa wa la fakhra. Dan Rasulullah adalah orang pertama yang diberi syafaat oleh Allah Ta'ala. Dan beliau mengatakan wala fakhrah, dan saya mengatakan ini tidak sombong. Memang ini kenyataannya. Ini termasuk mukjizat Rasulullah, sudah tahu keadaan beliau sendiri. Dan kita kan tidak bisa. Tidak, saya nanti ini insyaAllah saya mampu surga pertama. Dapat dari mana sampai informasi? Tapi oleh Rasulullah memang sudah ada informasi dari Allah Ta'ala, sehingga beliau pede kan. Ini kan pede beliau mengatakan ini keadaannya beliau nanti dari kiamat sudah Nabi ketahui. Saya nanti ini termasuk pemimpin manusia, saya ini adalah yang megang panji bendera, saya ini semua Nabi seluruhnya akan di bawah bendera saya, dan nanti saya yang muncul duluan keluar, kemudian saya yang pertama kali orang beri syafaat, dan saya pertama orang yang diberi syafaat. Wala fakhrah, dan bukan sombong, memang itu kenyataannya. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri. Riwayat ini, hadis ini ditakhrid oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Rasulullah namanya Abi Sa'id al-Khudri. Ini juga sahabat yang banyak hafal hadis. Di antara sahabat yang muhaddis, di antaranya Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, Abdullah bin Umar, dan juga Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian innamal amalu rahmah minallah li ummati, laulal amalu ma arda'at ummun waladan wala gharasa gharisun syajaran. Jadi judulnya sebuah cita-cita adalah rahmat dari Allah. Nabi mengatakan sesungguhnya cita-cita harapan itu merupakan rahmat dari Allah untuk umatku, kata Nabi. Saya nanti ingin jadi apa, jadi apa, jadi apa, itu rahmat dari Allah. Laulal amalu, seandainya tidak ada cita-cita, kata Nabi, ma aradat ummun waladan, maka tidak ada ibu yang mau menyusui anaknya. Anakku ini supaya semoga menjadi anak yang baik, anak yang ini kalau dewasa. Lah ada angan-angannya itu sehingga dia tetap mau merawat adanya. Seandainya tidak punya angan-angan, cita-cita, kata Rasul, maka tidak ada seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Wala gharasa gharisun syajaran, dan tidak ada seorang petani yang mau menanam pohon, karena tidak punya harapan. Jadi harapan itu juga penting, punya angan-angan. Innama ya'riful fadlah di ahlil fadli dhul fadli. Sesungguhnya hanya orang utama yang mengetahui keutamaan orang lain. Ini kata Nabi, sesungguhnya hanya innama
orang yang punya keutamaan mengetahui keutamaan orang lain. Jadi kalau tidak punya keutamaan, tentunya tidak akan bisa mengetahui keutamaan pada diri orang lain. Para ulama, seorang kiai menghormati kiai yang lain karena memang mereka tahu keutamaan orang lain, menghormati. Ya, orang yang tidak menghormati karena dia tidak mengetahui keutamaan yang ada pada orang lain. Orang lain. Intizarul faraj min Allah ibadah. Menanti penyelesaian dari Allah Ta'ala itu adalah ibadah. Contoh orang yang kena musibah oleh Allah tapi sabar menghadapinya, maka sabarnya itu menunggu, itu juga ibadah. Dalam keadaan yang susah, miskin misalnya, tapi dia ridha menunggu dari Allah Ta'ala, dalam masa penantiannya itu dicatat sebagai ibadah oleh Allah. Wa man radiya bil qalil, kata Rasulullah, barang siapa yang rela atas sesuatu yang sedikit dari rezeki, maka radhiyallahu anhu ta'ala bil qalbi min al amal, maka Allah pun rela dengan sedikit amal yang ia lakukan. Ya, sedikit tapi dianggap besar oleh Allah kalau dia rela sedikit rezeki, ridha, atau istilah lain namanya qanaah, itu rela sabar. Unduru ila man huwa asfalu minkum, ini populer di sini. Wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Nabi memerintahkan kepada umat Rasulullah agar melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah melihat yang lebih tinggi daripada kalian, karena hal tersebut lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang ada. Ini tentunya dalam masalah dunia, masalah dunia. Jadi kalau masalah rezeki atau masalah duniawi, kita ngeliriknya itu kepada orang yang lebih rendah. Misalnya keluarga kita, kita ajak sesekali, itu loh, lihat sampean itu ada anak-anak yang ngemis di jalan, tapi kita alhamdulillah oleh Allah dipilih orang yang punya. Kalau kita ini sebetulnya hidup ini bukan milih, tapi dipilih oleh Allah. Jadi kita seperti ini ya juga Allah yang milih. Apapun yang Allah pilih tentunya yang terbaik dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita yang milih tentunya ya pengen enak semuanya. Seperti ini kebiasaannya keluarganya almarhum Kiai atau Gus Farihin Singosari, yang ahli kitab nih. Jadi dulu di Malang ini ada singanya kitab namanya Gus Farihin, yang meninggal tahun berapa nih, setahun yang lalu nih. Tetangganya Mas Sobari, dulu kitabnya banyak. Jadi para habaib, para kiai kalau pinjam ke beliau, Gus Farihin namanya. Dan beliau ini ketat dalam masalah fikih. Dia ngambil, mesti ngambil hukum-hukum yang kuat. Di antaranya Ki Jambi ini, beliau yang tidak mau kalau dijual oleh Ki Jambi. Aku ini. Beliau ini katanya kalau anak-anaknya liburan dari Lerboyo, di Santri, Sidogiri pulang, itu mesti rekreasinya itu rumah sakit, lihat orang yang ada di UGD, ada yang di ruang ICU,
supaya kita ada ini bisa disyukuri. Nah, kita kalau lewat di depannya itu kan ada UGD yang anu lalang buka tutup nih, depannya kan beliau ini. Jadi kalau kita melirik kepada orang lain yang lebih rendah, maka yang kita punya itu dirasakan nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ngeliriknya lebih tinggi, maka yang kita punya itu bahkan diremehkan, dianggap itu bukan nikmat. Unsur akhaka zaliman lau mazluman, kila kaifan suruhu zaliman, qala tahjizhu wa taruduhu anil zulmih fa inna zalik nasruhu. Ini keutamaan bagi orang yang menolong orang yang tertindas atau yang terzalimi. Rasul pernah mengatakan, tolonglah saudaramu, baik ia dalam keadaan teraniaya atau zalim, atau menganiaya atau teraniaya, zalim atau dizalimi, bantu. Maka sahabat bertanya ke Rasulullah, kalau yang mazlum, maklum, kalau yang tertindas, kaifa ansuruhu zaliman, ya Rasulullah, bagaimana zalim, kan zalim. Qala tahjizuhu wa taruduhu anil zulmi, kau harus mencegah dia dan menyadarkannya supaya tidak berbuat kezaliman. Boh, kang urus aku buat dia nanti ya. Sama dengan kita guru ngaji ini, masuk gak masuk dibiarkan, tidak membantu. Mestinya kan meskipun mereka itu bukan anak kita, ngaji gak ngurus untuk anakku, gak boleh. Mestinya kita bantu juga supaya mereka melihat kita cegah, kemudian kita sadarkan supaya mereka tidak zalim. Masalah ini. Ahlul jannati man mana Allahu laysa alaihi khairan wa huwa yasma. Ini adalah seseorang yang oleh Allah dipenuhkan dari pujian orang lain kepadanya. Wa huwa yasma. Itu calon penghuni surga. Banyak yang sing ngerasani bahwa orang itu baik, lomben, kanger. Itu calon surga, dipenuhi dengan pujian orang lain. Wahyun dari, sedangkan penduduk neraka, calon penghuni neraka ini adalah yang tidak baik, sehingga apa itu medit itu, ngamungan itu banyak sudah dapat. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, di hadis yang arahnya arah motivasi. Yang terakhir, sampun nggih.
tidak berangkat haji. Tertunda, bukan tertunda, bermasalah. Bunda Waria, kemarin sore itu beliau visanya. Akhirnya terakhir kan sekarang tidak boleh terbang lagi kan? Nggih, kemarin terakhir. Dalam di Jakarta. Selamatan besar kemarin itu. Nah, intinya ini yang makanya beliau ini katanya tidak balik pondok. Iya. 2 hari saat selamatannya. Ya, jam 4 saya dapat informasi bahwa beliau tidak boleh masuk, masih tertahan di Jakarta. 250. Ya, ada yang sudah masuk tapi sudah balik. Kalau beliau mulai hari apa itu yang tidak boleh? Oke, ada yang pakai visa amil, visa kerja. Tapi logat gayanya mau haji hanya ditahan. Jadi beliau dan juga ibunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا آمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله